Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita unboxing lagi ya, kiriman bahan blok OB spesial kepunyaannya bos Ade Muji dari Papua ya. Oke, kita unboxing aja ya. Oke, kita cek untuk kelengkapannya dan kondisinya. Ini untuk garapan kita penuh banget ya. Karbu juga sama, kita garapan aduh penuh banget. Untuk bos-bos mohon bersabar ya. Kita insya Allah kerjakan secepatnya dan hasilnya semoga baik, bagus ya. Saya selalu upayakan untuk dapat hasil yang terbaik. Untuk bos-bos yang udah order karbu atau blok OB spesial, mohon bersabar bos ya. Kita selesaikan satu persatu. Oke, ini bahannya. Kemarin sih saya cek di video ya, video kiriman bos Ade. Ini bloknya bagus, bahannya masih ori dan masih standar kalau nggak salah ya. Kita cek sama-sama. Betul tuh, masih bagus bloknya. Cuman kotor aja. Oke, kita cek kelengkapannya. Tidak ada pen di atas, tidak ada baut. Ada baut knalpot 2 sama bos pindowelnya ada 2. Nih, 1 2. Bloknya 1855 full original. Ini bloknya masih lumayan oke ya. Ini belum terlalu parah putihnya sebetulnya. Ini masih oke. Ini nggak tahu nih yang bermasalahnya apanya. Ada bekas nge-gym ternyata dia. Oh, nge-gym nih. Baret halus. Nah, ini bisa sebetulnya pakai B75, cuma nanti nggak awet. Memang lebih baik di OB aja sekalian. Oke, bisa geser ke sebelah sini. Nah, ya bisa kelihatan tuh ada baret. Sebetulnya sih ini bisa pakai B75 ya. Tapi ini ada beberapa yang ini kasusnya kayaknya kehabisan oli samping apa gimana ini. Kok bisa gini ya? Nah, kalau dilihat dari sini sih nggak memutih tuh. Ada gentong sedikit lah. Tapi kalau bagian sini baret ya. Banyak. Nah, ini nanti saya konfirmasi dulu ke yang punya ya. Masalahnya ini bloknya kayaknya hanya bekas macet aja. Nanti kita tanyakan blok sebelum piston sebelumnya pakai piston apa nih. Nanti kalau misalkan fix ini di OB, berarti ini blok yang terbagus yang akan kita OB ya. Electrofusion itu memang tipis banget sih ya. Jadi kadang kita susah ngebedain mana electrofusion dan mana aluminium. Tapi yang jelas ini ada baret di bagian sini banyak. Bisa kelihatan nggak ya? Saya susah. Nah, kayak gitu. Atasnya kayak gini. Bisa dikatakan sih nggak ada memutih ya. Cuma nanti nggak tahu, nanti ini suaranya kasar atau enggak, nanti kita tanya dulu sama owner ya. Untuk memastikan ya. Buat teman-teman yang pengen OB ya,
itu kirim dulu videonya ke saya seperti ini ya, untuk memastikan bahannya aman untuk DOB atau enggak, via WA di 081 912 821 531. Dan bila ingin melakukan transaksi, rekening saya rekening Mandiri atas nama Tata Hendriana ya. Ya, kayak gitu. Untuk sistem pembayaran kita DP separuh dari total. Ini nanti bloknya kita tanyakan dulu ke owner, maunya digimanain. Oke ya. Yang jelas ini kalau misalkan nanti udah kemeletek, kita tanya ke owner. Kayaknya sih iya, udah kemeletek. Karena itu ada kelihatan sebagian udah putih kayak almu tuh ya. Jadi nanti kita akan konfirmasi dulu ke owner mengenai kondisi blok ini ya. Oke, ditunggu untuk kelanjutan ini. Nanti kita buat judul yang sesuai dengan ini ketika nanti saya konfirmasi ke owner ya. Oke, ditunggu aja untuk kelanjutan dari blok Bos Ade Muji ini ya, dari Papua. Oke, mantap bosku.